thank you Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Tamlika Pada episode kali ini nih Episode kali ini nih. Apa nih yang akan kita coba untuk mainkan Apa yang akan kita coba untuk mainkan Atau apa yang akan kita bahas Masih seputar bantuan Youtube Ini kita miringkan sedikit Bantuan Youtube Di bagian mana? Di forum komunitas Youtube Nah, kawan-kawan mengirim pertanyaan Akan dijawab oleh pakar produk Youtube Salah satunya, saya nih, saya nih, nah, begitu ceritanya. Nah, terus pertanyaan kali ini, apa yang akan kita coba untuk jawab? Katanya, ini ada pertanyaan yang dikirimkan oleh Saudara Ferdinand Panjaitan. Pertanyaannya, saya mau live streaming, jadi sepertinya ini Saudara Ferdinand Panjaitan mengalami kesulitan untuk live streaming. Ditulis, saya tidak bisa, bukannya saya tidak bisa bukannya ini terkadang kita agak bingung kalau pertanyaannya tidak ditulis lebih spesifik ah, tapi bisa kita simpulkan saudara Ferdinand mengalami kesulitan dalam mengakses fitur live streaming dia mau live tapi tidak bisa nah makanya saya jawab nah ini saya sudah jawab persyaratan untuk melakukan live stream di perangkat seluler Anda harus memenuhi persyaratan berikut Pertama persyaratan live streaming minimal 50 subscriber Persyaratan kedua tidak memiliki pembatasan live streaming selama 90 hari terakhir di channelnya kawan-kawan Persyaratan berikutnya memverifikasi channel Jadi kawan-kawan harus verifikasi channel kawan-kawan Uh, ada di buka YouTube Studio Browser, pilih setelan, lalu klik channel, lalu klik uh, yang paling ujung, fitur lanjutan, lalu verifikasi itu tiga-tiganya. Nah, mengaktifkan live streaming Anda mungkin harus menunggu 24 jam sebelum dapat memulai live streaming pertama Anda. Dan persyaratan yang terakhir menggunakan perangkat Android 5.0. Nah ini mouse-nya agak. Oke hmm. oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Apa yang ngehang. Jadi untuk kawan-kawan semua, video di channel Tamlika itu kurang lebih langsung kita rekam seperti begini. Langsung rekam layar di handphone tanpa konsep, jadi kawan-kawan mungkin rasa seperti live streaming, ya. Kurang lebih seperti begitu sebenarnya. Nah, kita balik lagi ke persoalan live streaming ini. Nah, ini persyaratan yang tadi saya bacakan, ini dari mana informasinya dari pusat bantuan YouTube. Jadi, kawan-kawan bertanya di komunitas, kita berikan jawaban resmi dari YouTube. Nah jawaban resmi dari YouTube ini persyaratan yang tadi yang menjadi persoalan kadang-kadang kawan-kawan belum memiliki 1000 subscriber dan mau live streaming walaupun bisa untuk membantu menjadikan YouTube komunitas yang aman bagi semua orang kami mungkin membatasi jumlah penonton di live streaming di perangkat seluler dan live stream yang diarsipkan akan di ke akan di ke pribadi secara default. Nah jadi ada beberapa pembatasan kalau subscriber kita belum seribu Nah disitu persoalannya Jadi usahakan kawan-kawan mencari dulu seribu subscriber baru aktif live streaming Nah kalau kawan-kawan lihat di channel Tamlika Channel Tamlika itu dulu aktif sekali live streaming Tapi dulu saya aktif live streaming itu setelah monetisasi Bukan sebelum monetisasi dan itu pun live streamingnya kalau kawan-kawan nyari di bagian video di channel Tamlika itu tidak dapat karena live stream live streamingnya sudah saya ubah menjadi tidak publik. Kenapa seperti begitu supaya tidak tercampur dengan video biasa kalau kawan-kawan mau tonton-tonton live streaming tanya jawab youtuber pemula. Nah semuanya ini tanya jawab tanya jawab sama youtuber pemula live streaming saya. Nah, live malam, jawab bantuan YouTube. Uh, live random, jawab bantuan. Jadi, saya sering live jawab bantuan begini. Nah, itu ada di bagian playlist di channel Tamlika. Akses saja playlist, bisa dinonton melalui playlist. Karena videonya saya buat tidak publik. Nah, begitu. Jadi, pengalaman live streaming saya, saya rajin nge-live itu setelah... Setelah apa monetisasi bukan sebelum monetisasi jadi oke okay, pertanyaan dari saudara Ferdinand penjahitan saya rasa sudah jelas sudah saya jawab tadi walaupun hilang karena ngeheng HP HPnya oke okay, seputar live streaming mudah-mudahan eh. bisa dipahami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan semoga video ini bermanfaat nih pencet like subscribe Wabillahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.